per kemarin Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia dalam hal jumlah rakyat di negara tersebut yang sudah berhasil mendapatkan akses ke vaksinasi. Indonesia sekarang hari ini sudah 58 juta, hampir 59 juta, tapi per kemarin data yang masuk ini sebenarnya data 2 hari yang lalu, sekitar 57 juta orang yang mendapatkan akses ke vaksinasi, itu di bawah dari Cina yang paling tinggi, India nomor 2, Amerika Serikat nomor 3, Brazil nomor 4, Jepang nomor 5. Jadi kita ada di posisi ke-6 dunia. Dari jumlah suntikan yang diberikan, kita ada di posisi ke-7 di dunia, di bawah Cina, India, Amerika, Brazil, Jepang, dan Jerman. Dan per tadi pagi saya lihat angka suntikan kita sudah melampaui 92 juta dosis. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.